Selamat datang di channel MTL Manhua. Kali ini komik Captor. 4 dari komik berapa ini? 4 ya, dari komik Opening System setelah 100.000 tahun. Oke, di sini si cewek ini sepertinya tidak percaya. Nah, kemudian dia bisa menunda the divorce atau menunda tapi ada kondisinya. Setelah 10 tahun kamu akan pergi ke Kinglan Sekte untuk bertarung denganku. Jika aku menang, kamu akan pada saat itu, katanya. Kemudian si cowok ini mengatakan, untuk apa seperti itu, katanya. Tidak perlu untuk membuli. Oke, katanya tertawa ya si pak tua ini, mulai tertawa dia. Kemudian dia marah ya, si cewek itu menjadi marah. Tidak perlu 10 tahun, kita tunggu 10 tahun, katanya. Nah, kemudian dia mengeluarkan sebuah surat. Nah, kemudian dia menggunakan darahnya ya untuk menempel surat tersebut. Ini kan yang kamu inginkan, katanya. Ini adalah punyaku, surat cerai punyaku ya, katanya. Dia memberikan surat cerai itu. Apa beraninya kamu menceraikan aku, katanya. Dia diceraikan ya. Kemudian di sini si MC melihat hal tersebut. Dia tersenyum ya, ding. Kemudian muncullah sebuah bunyi dari sistem bahwasanya misinya sudah berhasil ya, dan dia mendapatkan takdir. Mendapatkan takdir Emperorian ya, dia mendapatkan itu. Tunggu dulu, ini masih banyak. Bagus, oke, sudah bagus sekarang. Sangat bagus, kata CMC, dia mendapatkan hal tersebut. Oke, katanya, jangan lupa dibawa pil itu sebelum kembali. Nah, katanya. Kemudian di sini di Back Mountain. Oke, nak, aku akan memberikan sesuatu kepadamu ya. Kemudian CMC memberikan sesuatu ya. Emperorian itu. Dia memberikannya. Ding, kemudian ada suara. Nah, ini suara dari jadi suara sistem ya, tapi gak ada perubahan sama sekali ya. Gak ada perubahan sama sekali di temen. Set. Kita Ctrl Z kurang bagus. Lumayan ya.
Oke, setelah itu jadi tidak ada perubahan ternyata. Oke, itu harus kamu itu harus berlatih lebih keras untuk bisa mengaktifkan hal tersebut, kata MC. Baik, ancestor, katanya. Nah, kemudian di sini Simsi berlatih ya dengan bola di atasnya. Nah, di sini King Yun Sekte. Kemudian dia pergi. Nah, kemudian ada suara sistem lagi. Ding, katanya. Nah, kita hapus. Ding. Lebih enak kayak gini, cuy. Hard to believe. Sulit untuk percaya, katanya. Kita pilih yang ini. Kita 30 ya, bagus. Kemudian setelah itu kita pilih yang ini. Truk. Tapi aku mau apa namanya ya, mau edit dulu ya, edit dulu biar cepat teman-teman. Kita hapus dulu ini, kemudian kita masukkan rank baru ya. Setelah itu kita pilih 152, pilih ini. Yang mana ya? Oke, sudah. Setelah itu kita screen recorder ya. Ini kita perbesar sampai sini. Kemudian panjangkan. Lanceng jam duren coy. Area terus pak masuk aki. Ini di sini, ini juga di sini cuy. Oke. Kecil aja cuy. Apa cuy ya. Kemudian kita masukkan lagunya. Ini sudah ganteng ya. Ya sudah. Bagus teman-teman. Kalau sudah bagus, kita kembali ke sini. Aku bisa menunda perceraian ini. Tapi aku ada kondisi. Mana katanya? Oh, kamu masih mempunyai kondisi. Ayo kita dengarkan. Kondisiku adalah ini ditunda selama 10 tahun. Tahun kemudian kamu datang ke Kinlan Sekte untuk challenge me. Kemudian setelah kamu kalah, aku
I'll break off the engagement in public. Pada saat itu, divorce itu adalah antara kamu dan aku, katanya. Untuk Xiao Family itu tidak mempunyai impact. Apakah kamu berani untuk setuju? Aku mengatakan bahwasanya leluhur mengajari kita